Halo kawan, ketemu lagi dengan saya di Jampang Adventure. Kali ini bersama si Jampang ya. Kebetulan dia libur sekolah, jadi bisa ikut bareng ya bersama saya tentunya. Dan kali ini Jampang Adventure akan memulai petualangan lagi. Kemana sekarang? Guha. Ya, guha ya, guha Cisuren atau disebutnya guha Dinhideung ya. Dinhideung atau bahasa Indonesianya nenek hitam ya. Dari namanya juga seram, jadi mudah-mudahan kita akan menemukan hal yang gaib dan serem, menyeramkan di dalam gua tersebut. Oke, sekarang kita akan menemui guide-nya. Ini dia rumah guide-nya. Kita akan langsung ke lokasi. Halo kawan. Saya sekarang mau menuju ke Gua Dinhideung ditemani oleh Klub Suuk Channel dan Bangkong Pro Channel. Oke, langsung saja ke tempatnya. Guys, ayeuna geus di lokasi di beungeut Naguha Dinhideung nya. Ayeuna urang jeung Bangkong Pro arek ngaeksplor di jero. Arek ngajaran asup nu guha masih keneh alami, masih keneh tersembunyi. Oke kawan, sekarang kita sudah ada di bibir gua dan kita akan masuk ke bawah. Sudah terdengar suara lai singkat ceket. Kawan bisa lihat di sarang, sarang. Ada stalagmit dan stalaktit. Jentuk. Hai, halus seperti itu. Nanti dititik kita. Stek degan ya, kira kecan. Ki, cara deh kelanya. Nah kawan bisa saksikan, guanya masih natural ya atau alami. Guanya masih ini masih alami ya, masih natural. Di sini banyak stalagmit dan stalaktit, masih ini masih utuh, belum ada yang rusak. Nah kalau kita lihat lebih ke dalam, banyak sekali stalagmitnya yang sangat tajam sekali. Sekarang kita akan mulai masuk. Let's go. Yuk, kita nanti. Kemarin, kemarin nanti. Ada bapak-bapak guys. Nah, kawan kita sedang mulai memasuki gua dan terdengar suara gemuruh kelelawar atau lalai. Saya merasa kagum sekali karena lihat atas atap guanya benar-benar luar biasa. Nah, di dalam sana sangat gelap sekali dan penerangan sangat terbatas, hanya menggunakan senter HP. Di dalamnya sangat terdengar bising sekali oleh kelalawar-kelalawar. Makanya harus hati-hati, banyak hewan-hewan yang tidak dikenali di sana. Ikuti terus Jampang Adventure. Jangan lupa like dan subscribe.
Wah, ada bapak-bapak guys. Jadi di dalam cukup luas ya. Mari kita masuk lebih dalam. Nah, Bang Kongpro terkena tai kelelawar tersebut, ih sangat jijik sekali, tidak sopan itu. Diamuan nih. Dan ekstrim takutnya terkena tai kelelawar. Ada petanda apa ini? Mata saya di podolan naik. Balik dia, mau balik dia. Kita eksplor batu alam ya di dalam gua. Ada lalai kawan, hampir dia menabrak kepala saya. Nah, ini dia. Tuh, entep tuh, Pak. Mana? Gede itu. Wih, badak gitu mah. Benang tuh. Nah, lalai nah. Tadi lalai ngumpul, Pak. Tuh, anu kada bunga. Nah, itu dia kalongnya, lalai ya, enggak rantung. Banyak sekali. Nah ini kawan, kotoran kelelawar di mana-mana. Jadi memenuhi seluruh lantai gua ini oleh kotoran kelelawar. Jadi usahakan masuk gua ini pakai sandal atau sepatu biar cokornya tidak nincak tai lalai. Oke kawan, kita keluar. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Dan saya sangat penasaran, nanti lain waktu kita masuk lagi ya, dengan membawa peralatan yang lengkap tentunya, pencahayaannya, supaya kita bisa melihat dari banyak sudut dan lebih dalam lagi. Urusan kita tidak masuk lebih dalam karena keterbatasan peralatan, dan semakin dalam semakin lengkap dan poek begini. Dan banyak lalai. Di dalam sana sangat banyak sekali lalai-lalai berkeliaran dan tai-tainya yang sangat bau. Dan apa tadi di video Bang Kongpro terkena tai lalat di sebelah sininya. Entah bertanda apa. Pokoknya mantap. Guanya alami dan lain waktu kita akan datang kembali dengan peralatan yang seadanya yang dapat memadai ya. Jangan lupa tonton terus Jampang Adventure, like and subscribe-nya. Nah sekarang kita akan pulang ya, karena cuaca sudah mulai sore dan sedikit sedikit, dan sebentar lagi akan maghrib. Kita putuskan untuk pulang karena tadi tidak ada orang-orang sini atau kuncinya penunjuk arah, karena gua di dalam sana sangat seram sekali dan legenda-legendanya sangat membuat saya bergetar. Nah, sekian dari saya Jampang Adventure. Jangan lupa like and subscribe.